Ya Allah, kejamnya. Begitu sekali ke dia membenci Dian? Mama tak kira. Selagi Rif tak kahwin, selagi Mama tak dapat cucu, selagi itulah harta Nek tu akan jatuh pada sesiapa saja. Tapi Zarif ni, dia terlampau pemilih. Dia kalau boleh nak cari perempuan yang macam bidadari kat syurga tu. Mana nak terima aku? Mana bangun aku? Ha? Jasa tak berhubung. Kau apa siap kau nak bunuh aku ke siap? Berhenti siap. Maafkan ayah Dian. Dia kesal ke ayah makan nasi puting air garam dia. Kau ni memang anak misali kan? Kona-kona sanggup buat apa je untuk bapak kau. Kau fikir tak? Kalau mak aku belasah bapak kau, agak-agak bapak kau boleh tahan. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau aku tak ada, siapalah nak jaga cucu aku yang lurus bendul macam Dian ni? Adik macam ada masalah je. Boleh bantu tolong? Aku dah cakap tak payah sekolah je mengenang dia, ya? Aku nak kau kerja. Takkanlah bekas orang gaji dan sekarang dia jadi cleaner, Cik Zarif boleh suka, ha? Nama saya Zarif Adha bin Datuk Saleh. Saya nak melamar perempuan yang sangat bermakna dalam hidup saya. Memang Mama nak Rif kahwin, tapi bukan dengan budak bodoh tu. Kau akan masuk rangkap aku, Sewil. Betulkah Cik Zarif cintakan dia ataupun ada muslihat lain? Rif cuma nak kahwin ni untuk dapatkan zuriat je. Rif akan ceraikan perempuan tu. Rif bagi pada nama Saun je. Budak tu lurus, bro. Kau tak kasihan ke? Aku akan kenakan kau cukup-cukup. Budak piun. Kerana itu takdir.